27 hearts beat. Melaksanakan pertandingan ataupun grand final di hari pertama kita berkumpul bersama anak-anak Raptelior di Raptel Group di kantornya. Setelah itu kita nyiap-nyiapin semua persiapan apa aja yang dibutuhin sama anak-anak, dan tepat jam 2 kita mempersiapkan untuk jalan ke sana. Kita disiapin salah satu suatu apartemen dari Zipeto. Di situ tuh apartemennya tersedia 3 kamar untuk para player-player kita, dan juga bisa untuk pendamping juga, kita bisa istirahat juga di situ. Sampainya di lokasi penginapan kita rapi-rapi. Dan schedule selanjutnya juga kita udah dapat informasi bahwa ntar jam 5-an sore kalau nggak salah itu kita ada photoshoot untuk profil-profil para pemainnya gitu. Akhirnya sampailah di pagi hari, di hari H dimana kita akan bertanding melawan kompetitor kita, yaitu Imperium Kursa kalau nggak salah. Imperium Kursa. Anak-anak pagi-pagi udah kita bangunin untuk siap-siap dan juga sarapan. Mulainya itu di jadwal kita itu sebenarnya jam 11. Jadi kita siap-siap dulu jam kira-kira jam 8 kita udah siap-siap untuk sarapan juga, karena kita juga disediakan makan juga oleh Zepeto. Setelah itu kita disediakan juga bis untuk antar jemput para playernya juga. Jam 10-an kalau nggak salah kita sampai di Hall Basket Senayan untuk persiapan-persiapan, cek-cek PC gitu. Karena suasananya ramai banget, banyak penonton-penonton yang antusias untuk mau hadir dan datang nonton acara PBNC 2019 season 2. Sampainya di sana kita paling briefing sebentar sama anak-anak untuk mempersiapkan mental. Tidak dipungkiri mereka itu pasti sebenarnya agak sedikit demam panggung istilahnya lah mungkin dia, tapi kita kasih pembekalan untuk mereka untuk tetap semangat dan bisa menjalankan gamenya dengan semaksimal mungkin. Akhirnya setelah persiapan udah siap semua,
acara itu disambung dengan diawali dengan pembukaan yang dibuka oleh salah satu petinggi Cepeto, saya kurang tahu siapa namanya. Nah, di situ barulah kita mulai siap-siap untuk game pertandingan anak-anak Craftelia tersebut. Di sana saya melihat ramai banget, banyak sekali dukungan dari para penonton di situ, dan bahkan orang tua juga datang untuk mensupport mereka. Di sana juga didampingin manajer langsung, support manager, support tim-tim Raftel yang lain. Mereka masuk ke ruangan untuk bertanding. Yep. Sehingga mau tidak mau mereka harus bermain dengan tenang. Artinya nggak terlalu terburu-buru, di mana kalau misalnya group stage itu masih kita bisa aman lah kalau group stage. Kalau ini karena udah satu poin single elimination berlari, itu harus berhati-hati. Yep. Apalagi kadang kalau misalnya udah 5-0 tuh agak deg-degan. Namun yang gue lihat sini dari Raftelion itu berkuat. RB-nya sih kalau F. Chef satu lagi. Nih ada di profile. Ada. Nah ini ya. Nah ini nih Everest. Ini bocah kecil sebenarnya tapi main RB sama main Krisya tuh bener-bener kayak. Aimnya dewasa. Iya, aim dewasa. Ini kemarin. Gimana tuh? Cerita sedikit ya. Jadi Bung Bredel ikut turnamen. Tahu sendiri umur Bredel berapa kan? Iya. Ketemu sama Raftel Mix. Ada waktu itu ada Jupara sama Everest. Dua orang itu ya? Iya. Kalah 6-0. Bredel. Aduh. Katanya Champs Bogor. Malu Bredel. Gak berani dia nongol di belakang. Anak-anak lagi gak berani. Masih bisa kalah. Gak berani dia. Bredel. Udah hilang. Brilliant berhasil mematikan satu pemain dengan gratis. Free kill didapatkan, 3 tersisa, 5 masih hidup dari Raftel. Di tempat yang lain ada balasan kill, ternyata dibalas lagi. Threat begitu cepat, 2 tersisa dari Emporium. Dan akan dikeluarkan kemenangan oleh seorang Jumpara. Double kill. Dan selamat kepada Raftel. Selamat kepada Raftel. Yang kembali. Apakah belum? Udah harusnya. Kenapa belum? Tadi 2, sekarang dapat 3. 52 udah dapet 3. Oh, dihabisin kayaknya. Dihabisin. Oke. Okay. Sekarang Arvin berhasil mendapatkan 1 kill. Yep. Kita lihat sekarang. Dan Kingsnya sudah berhasil ditumbangkan. Ada pemuda Jekara. Ular atas besar langsung di Bredel habis. 2 pemain ditumbangkan. Pertukaran terjadi. B-nya mencoba dikuasai. Dan Jai-nya berhasil dengan 1 pemain. 2 di kill dengan sangat-sangat cepat. 4-1. Mission success. Satu round lagi ya. Satu round lagi. Yap, langsung setup cepat sepertinya. Sudah ada bom antiras yang dikeluarkan dari Kings-nya. Juga menit-menit sedikit sudah ada satu pemain yang palanya terlihat. Wait, mereka mungkin nanti dulu dari seorang Ji yang melakukan pressing. Cukup berbahaya permainan cepat dari Raftel. Yot, berhasil wow, dua. Dua. Di arah wow, side A, kita lihat lagi. Tampaknya ini melakukan setup kembali ke arah side A-nya, udah mulai dikuasain sekarang. Ada seorang Kings akan dipotong Oh, jumpshot yang luar biasa. Noxic tersiap bersama seorang Zipex. Mungkinkah bisa membalikan keadaan dari dua tim Emporium Corsa yang tersisa? Namun di sini aside-nya sudah dikuasai. Dapat free kill dari satu pemain Emporium. 2 bahkan 1 versus 2 sekarang. Menyisakan Noxel dan ditutup dengan manis oleh Raftel Yaut. Dan selamat Raftel Yaut yang telah kembali mempertahankan title juara.
Junior League 2019 Season 2. Langsung saja diangkat piala atau trofinya. Ini menandakan bahwa Raptelion adalah pemenang untuk Point Blank Junior League 2019. Dan nanti juga kita sesaat lagi akan segera bersama-sama mengetahui pemenang kategori berikutnya. Sekali lagi selamat buat Raptel Youth menjadi juara, kembali mempertahankan juara di Point Blank Junior League 2019 Season 2. Dan selamat juga sudah memberikan perlawanan terbaik untuk Emporium Core 142 AF. Betul. Jangan berkecil hati. Karena bisa sampai di panggung grand final saja udah merupakan satu luar biasa pastinya. Betul, 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 betul. Pokoknya untuk sampai grand final ini udah luar biasa banget. Jadi keep up the good work ya. Untuk yang belum jadi juara, kita akan coba lagi di season dan juga tahun berikutnya. Syukur alhamdulillahnya, setelah pertandingan yang sangat sengit, alhamdulillah kemenangan dipegang oleh Raftelio untuk yang kedua kalinya, dan mereka menjadi pemenang berturut-turut di PBJL 2019 dari season 1 dan sekarang season 2 mereka menjadi juara. Gimana ngeliat anak-anak yang menang nih? Senangnya. Alhamdulillah ya, perjuangan semua, bukan cuma anak-anak, kita orang tua, dukungan Raptel juga, manajemennya, e-sport. Pokoknya semuanya saling kerja sama hingga mereka bisa jadi juara. Bahagia banget. Makasih ya buat Raptel. Udah makin percaya aja deh sama dia. Dia sekarang ya, terserah dia deh, yang penting sekarang bisa ngatur waktu jadwal belajar aja. Gimana tadi? Susah gak lu? Enggak. Hah? Enggak. Apa? Enggak. Apa cuy? Enggak. Coba kurang kencang. Udah.